Selamat datang di channel Para Real Man. Setelah pada Jumat sampai Senin kemarin, HIMARS yang disiagakan di sekitar perbatasan Kurs, atau lebih tepatnya di wilayah Provinsi Sumi, satu persatu disikat oleh Iskander M. Maka pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana efek mengerikan yang bisa ditimbulkan ketika HIMARS lolos dari pantauan dan kemudian membuat guyuran butiran tungsten. Kita simak dulu full videonya. Nah, seperti yang bisa Anda lihat, video ini merupakan kompilasi serangan terhadap pasukan Zeni Rusia, utamanya para operator kendaraan ponton, alias kendaraan yang bisa dibuat untuk membuat jembatan darurat. Bro Z mengerahkan pasukan Zeni mereka setelah tiga jembatan utama yang melintasi Sungai Sein, yang menjadi penghubung ke wilayah yang dikuasai oleh Ukraina, dihancurkan oleh Bro Slava menggunakan AASM-250. Dan bisa Anda lihat pada skenario pertama, sebuah truk ponton, di mana muatan yang dibawa oleh truk pertama ini bukanlah sebuah bahan bakar, melainkan itu adalah salah satu bagian dari konstruksi jembatan ponton, disikat oleh lebah Ukraina. Sang operator dengan cerdik menargetkan kepala dari truk ini, karena pastinya dia tahu bahwa muatan truk ini adalah baja tebal, yang tidak akan berpengaruh apapun ketika terkena sengatan lebah FPV. Terlihat kepala seorang pasukan Rusia di atas truk ini, sesaat sebelum terjadi sengatan. Kemudian video berlanjut dengan sengatan FPV kedua yang terlihat menyengat sebuah truk konstruksi yang akan menyusun ponton yang sudah digelar di sebuah sungai yang merupakan cabang dari Sungai Sein. Video kemudian berlanjut dengan hantaman dari 3 unit GLSDB HIMARS terhadap sebuah ponton yang sudah berhasil digelar dan sudah menjadi sebuah jembatan yang utuh. Terlihat satu unit GLSDB meleset, sementara 2 unit lainnya berhasil menghantam jembatan itu. Pastinya, hantaman itu akan menimbulkan kerusakan yang cukup signifikan. Skenario berikutnya menunjukkan skenario guyuran dari tungsten 2 unit GMLRS HIMARS terhadap posisi dari pasukan Zeni Rusia yang sedang menggelar truk ponton mereka. Itu benar-benar sebuah hujan tungsten yang lebat dan langsung menyebabkan kebakaran di lokasi. Dan terlihat para operatornya langsung berhenti bekerja selamanya. Dilanjut dengan sengatan FPV terhadap sebuah truk yang akan menuju ke lokasi yang diguyur barusan. Dan kemudian sengatan FPV ke mainan yang tersisa di lokasi guyuran tungsten tadi. Kemudian dilanjut dengan hantaman HIMARS terhadap posisi dari howitzer tarik D-20 Rusia yang dikatakan melindungi operasi pasukan Zeni Rusia ini. Kalau yang ini agak terlalu overkill menurut kami. Kemudian skenario terakhir. Sebuah grup Zeni ponton Rusia yang sedang berkumpul di dalam sebuah hutan. Mungkin mereka sedang berkoordinasi untuk pegelaran jembatan ponton mereka.
langsung diguyur menggunakan butiran tungsten oleh GMLRS HIMARS. Alhasil, terlihat mainan-mainan Zeni Rusia di dalam hutan itu meletup-letup setelah terkena butiran debu tungsten HIMARS. Inilah efek samping ketika HIMARS lolos dari pantauan pasukan intai Rusia. Dia akan membuat hujan buatan di posisi pasukan Rusia, yang tentunya tidak bisa diprediksi oleh BMKG Rusia. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.